أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، pada pagi ini kita akan baca tadarus surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 1 sehingga habis insyaAllah. Jadi cara bacaannya, saya baca, kalian boleh ikut bacaan ini secara perlahan-lahan insyaAllah. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi. Okay. Kena tutup mic semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم
illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Baik, kalau kita lihat pada ayat yang ketujuh ini, dia punya terjemahan, Allah beritahu bahawa dan kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk apa Allah jadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan? Supaya kami menguji mereka. Okay, Allah nak uji kita. Siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya? Nampak tak? Allah nak cari siapakah yang terbaik amalannya. Terbaik itu bermerti dia betul-betul ikut sunnah dan juga dia betul-betul dapat mengharungi ujian tersebut sama ada dengan sabar, dengan bertakwa, dengan penuh keimanan. Ujian tersebut. Ujian tersebut tak kira. Ujian kesusahan, ujian kesenangan, ujian kesakitan, ujian kesihatan, semua. Apa yang ada di dekat muka bumi ini, semuanya adalah berbentuk ujian. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Di dalam ayat yang ke-10 ni ada doa Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat. Okey, daripada sisimu dan sempurnakanlah wahai lana, sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Nampak tak? Subhanallah. Jadi pemuda Al-Kahfi ni dia meminta pertolongan daripada Allah supaya Allah bantu berikan dia petunjuk jalan yang lurus.
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله،
فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم
قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا Dalam ayat yang ke-19 ni Allah beritahu kepada kita bahawa setelah Allah tidurkan mereka selama beratus tahun, akhirnya mereka dihidupkan kembali. Mereka dibangunkan dan mereka bertanya-tanya sesama mereka. Agak-agak berapa hari kita tidur ni? Setengah hari kot? Satu hari kot? Masing-masing tak tahu. Akhirnya mereka menyerahkan jumlah hari tersebut kepada Allah sebab Allah je yang tahu. Okay, seterusnya mereka telah mengutuskan salah seorang daripada mereka untuk pergi ke pekan untuk membeli makanan dan lihat apakah suasana yang berlaku di pekan tersebut. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم
فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا Dalam ayat yang ke-22 ni Allah ceritakan kepada kita banyak manusia meneka-neka berapakah jumlah bilangan sebenar Ashabul Kahfi ni. Okay? Ada yang kata 4 orang, tiga orang pemuda dan seekor anjing. Ada yang kata 5 orang pemuda dan seekor anjing. Ada yang kata 7 orang pemuda dan seekor anjing. Dan Allah beritahu bahawa pengetahuan iaitu jumlah yang tepatnya tidak ada siapa pun yang tahu kecuali sedikit sahaja. Okay? Sedikit tu mungkin orang yang lihat kejadian tersebut, mungkin itu saja yang tahu. Okay? Seterusnya. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت
وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Ayat 23 dengan 24 ni Allah beritahu bahawa apabila kita nak lakukan apa-apa pekerjaan, kita kena ucapkan insya-Allah. Okey. Segalanya dengan kehendak Allah. Okey. Dan andai kata kita terlupa nak kita terlupa sesuatu ataupun apa-apa perkara yang kita nak buat tapi kita terlupa, kita kena segera ingat Allah. Caranya dengan ucap subhanallah, masya-Allah, Allahu akbar macam tu. Okey. Ha, itu caranya kita terlupa sesuatu. Seterusnya, walabithu fi kahfihim thalathamiatin sinina wazdadu tis'a. Seterusnya, Qulillahu a'lamu bima labithu. Lahu ghaibus samawati wal ard. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا dalam ayat yang ke-29 ni Allah beritahu Allah telah sediakan, okey, Allah telah sediakan kepada orang-orang yang zalim iaitu neraka jahanam, okey. Di dalam neraka tersebut gejolaknya mengepung mereka. Dan apabila mereka meminta pertolongan, iaitu mereka meminta, mereka berada dalam neraka tersebut, mereka berada dalam keadaan haus. Jadi mereka meminta air, lalu Allah berikan kepada mereka air cecair seperti besi yang mendidih yang akan menghanguskan wajah mereka. Subhanallah. Allah kata itulah seburuk-buruk minuman dan itulah tempat istirahat yang paling jelek. Subhanallah. Itu pengakhirannya. Kalau kita ingin kehidupan kita aman damai di akhirat kelak, kita kena ikut pada ayat yang ke-30 ni. Innallazina amanu wa 'amilus solihat. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا
ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا Subhanallah. Jadi dalam ayat yang ke-30 dan 31, Allah kata kalau kamu, okay, ayat 29 Allah dah cakap, kalau tak nak dapat balasan kepada orang yang zalim, iaitu mereka akan diberikan seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat nanti dekat akhirat. Okay? Kalau kita tak nak dapat tempat macam tu, kita kena jadi orang yang beriman. Ayat 30, Allah kata, orang yang beriman dan beramal soleh, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan pahala yang mereka lakukan. Okay? Dan Allah akan berikan kepada mereka syurga. Okay? Syurga kita boleh tengok, diberikan sentiasa mendapat gelang-gelang emas, sentiasa diberikan pakaian hijau daripada sutera. Subhanallah. Okay, mereka diberikan tempat duduk yang santai, pelamin-pelamin, singgasana yang bagus-bagus. Allah kata yang terakhir itu ni'mat sawab. Itu adalah sebaik-baik pahala ataupun sebaik-baik ganjaran. Wa hasunat murtafaqa. Itu adalah sebaik-baik tempat untuk berehat. Nampak tak? Okay. Syurga adalah tempat untuk berehat. Okay, dunia bukan tempat untuk berehat. Okay, dunia untuk tempat untuk kita berjuang untuk menunaikan, untuk kita menanam kita punya amal ibadah. Subhanallah. Seterusnya. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا Ayat yang ke-32, Allah mulakan kisah yang baru, iaitu kisah dua orang pemuda yang memiliki kebun. Seorang pemuda ini orang yang beriman, satu lagi kawan dia orang yang kafir, yang tidak beriman. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ
وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Lelaki yang kafir ini Allah telah kurniakan kepada dia kebun, dua kebun yang hebat yang mendatangkan hasil yang banyak. Okay. Lalu mereka berjalan, mereka telah berbual-bual. Yang kafir telah mengatakan kepada yang beriman, aku ini lebih kaya daripada kamu. Aksaru minka mala, aku lebih kaya daripada kamu. Dan aku punya pengikut, follower aku lebih ramai daripada kamu. Okay. Orang kafir itu cakap kepada orang yang beriman. Okay. Seterusnya apa yang berlaku? Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Lelaki yang kafir ini telah angkuh dan sombong. Dia telah berkata, aku rasa aku punya kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Lepas tu dia cakap lagi, aku rasa hari kiamat tidak akan datang. Dia tidak percaya akan datangnya hari kiamat sebab dia rasa seronok dengan kebun dia yang cantik indah ini. Lepas tu dia kata, andai kata aku dikembalikan kepada Tuhan aku, okay, pasti aku akan mendapat tempat yang lebih baik. Ha, nampak? Dia perasan. Okay, dia perasan dia akan diberikan tempat yang baik sebab dia rasa dekat dunia dia dapat tempat yang baik, mesti dekat akhirat pun dapat tempat yang baik kan. Ha, dia rasa macam tu lah. Okay, seterusnya apa yang berlaku? قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك؟ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لكن هو الله ربي ولا أشرك في
Wala usyriku bi rabbi ahada. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah. Ma syaa Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا. فلن تستطيع له طلبا Baik, daripada ayat yang kita baca tadi, kita dapat tahu bahawa sahabat dia yang beriman tu berikan nasihat kepada kawan dia yang kafir. Okay, kenapa kamu kafir, kamu bongkak, sombong macam ni? Okay, kenapa kamu tidak beriman? Lepas tu dia bagi pada ayat yang ke-39, sepatutnya kalau kita nak masuk kebun tu kena sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Ha, macam tu juga ucapan untuk kita ucapkan apabila kita nampak sesuatu yang menakjubkan. Kita kena sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Nampak rumah cantik, Masya Allah la quwwata illa billah. Nampak kereta hebat-hebat, Masya Allah, la quwata illa billah. Okay, sebabnya, maksudnya, Masya Allah, la quwata illa billah. Sesungguhnya, atas kehendak Allah, semua itu wujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nampak tak? Okay. Jadi, pemuda yang beriman itu mengharapkan Allah berikan sesuatu yang baik. Yang lebih baik daripada kebun lelaki yang tidak beriman itu. Okay. Dan Allah musnahkan kebun yang lelaki yang tidak beriman itu disebabkan kekufuran ataupun kesombongan dia ketika dia merasakan bahawa semua yang dia ada dekat dunia ni kekal abadi. Okey, akhirnya apa yang berlaku? Wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi.
فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Akhirnya kebun lelaki yang tidak beriman itu hancur musnah, Allah robohkan segalanya. Akhirnya lelaki yang tidak beriman tu menyesal. Dia kata, ya laitani. Okay, anda kata, dahulu aku tidak menyekutukan Allah. Okay, pasti benda ini tidak akan berlaku. Okay, dia kata macam tu. Sekiranya betapa, sekiranya dahulu aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Okay. Jadi benda-benda yang macam ni, mereka selalunya rasa bongkak ataupun rasa hebat sebab tidak ada apa-apa yang berlaku. Ada kata bala bencana dah berlaku baru mereka menyesal. Itu untung Allah berikan bala dekat dunia supaya mereka sedar. Tapi kalau dah tak sempat bertaubat, akhirnya mati dalam keadaan kezaliman, macam mana tu? Okay. Subhanallah. Seterusnya. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا Dalam ayat yang ke-45, Allah beritahu bahawa perumpamaan kehidupan dunia ini seperti boleh baca dengan terjemahan mudah saja. Seterusnya kita lihat ayat yang selanjutnya. المال والبنون زينة الحياة الدنيا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Ayat yang ke-46 ni Allah beritahu bahawa harta dan anak pinak adalah perhiasan kehidupan dunia semata-mata. Okay? Dan Allah kata lagi, amalan yang soleh yang berterusan yang kita lakukan itu lebih baik pahalanya di sisinya dan lebih baik untuk kita jadikan ianya sebagai satu harapan. Okay, maksudnya dia akan membantu kita di akhirat kelak. InsyaAllah. Seterusnya. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا Kelak manusia akan didatangkan di hadapan Allah dalam keadaan berbaris. Okay, semua kita akan dihimpunkan di pada mahsyar nanti dalam keadaan berbaris. Subhanallah. Seterusnya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Di padang mahsyar nanti kita akan lihat orang-orang yang berdosa akan ketakutan. Sebab apa dia takut? Waktu kitab amalan nak diberikan kepada dia. Okay? Dia akan kata macam ni. Ya laitana, ya wailatana ma li hadzal kitab. Celakalah kami. Okay, betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Ha? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka kata lagi. Okay? Tidak ada yang tertinggal sedikit pun daripada catatan
amalan kami. Semuanya dicatat. Sama ada perbuatan yang kecil yang kami lakukan ataupun perbuatan yang besar yang kami lakukan. Semua tercatat. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka dapati bahawa semuanya telah ditulis dalam kitab tersebut. Subhanallah. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَزُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا. Subhanallah. Allah beritahu dalam ayat yang ke-54 ni, Allah beritahu bahawa Al-Quran, Allah telah jelaskan macam-macam berulang-ulang pelbagai perumpamaan kepada manusia. Apa yang ada dalam Al-Quran ni, Allah telah ulang-ulang. Okay? Tapi kebanyakan manusia banyak membantah apa yang ada dalam Al-Quran. Subhanallah. Moga-moga kita dijauhkan daripada sifat membantah apa yang ada dalam Al-Quran ini. Subhanallah. Seterusnya. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا.
وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Subhanallah. Jadi dalam ayat yang ke-57 ni Allah beritahu bahawa orang yang zalim tu adalah orang yang apabila diberikan peringatan berkenaan dengan Al-Quran, mereka berpaling daripada peringatan tersebut. Mereka lupa apa yang kejahatan yang mereka lakukan padahal peringatan telah diberikan. Allah kata orang yang macam tu adalah orang yang zalim. Okay? Dan Allah telah jadikan hati mereka tertutup. Okay? Sehingga menyebabkan mereka tak dapat nak faham lagi apa yang Allah sampaikan, apa yang Nabi sampaikan daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah telah jadikan di telinga mereka sumbatan. Okay? Menyebabkan mereka tak, mereka dengar tapi mereka tak faham. Ha, subhanallah. Jadi, kalau kita tak nak jadi orang-orang yang zalim yang Allah tutup pintu hidayah kepada kita, apabila datangnya peringatan berkenaan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita jangan berpaling daripada peringatan tersebut. Okay, segera amalkan, segera pegang kuat-kuat. Subhanallah. Mudah-mudahan. Seterusnya. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. Dalam ayat yang ke-60 ni, kita mula kisah Nabi Musa yang berjalan mencari seorang ilmuwan untuk belajar sesuatu daripada ilmuwan tersebut. Okay, ilmuwan tersebut adalah Nabi Khidir. Seterusnya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا.
Jadi dalam perjalanan tersebut, Nabi Musa dan pembantu dia, mereka dah sampai dekat satu kawasan yang ada pertemuan dua lautan, iaitu Laut Masin, okay, lautan Masin bertemu dengan air sungai. Okay, mereka dah sampai kat situ dan tiba-tiba ikan yang mereka bawa bekalan, ada ikan, ikan tu melompat daripada bakul mereka dan masuk ke dalam lautan. Okay, seterusnya apa yang berlaku? Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada ana. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut. وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Okey, apabila Nabi Musa dan pembantunya dah jalan melepasi pertemuan dua lautan tu, mereka dah sampai satu tempat yang jauh daripada pertemuan dua lautan. Mereka pun berhenti untuk makan. Nabi Musa minta kepada pembantunya untuk bawa makanan tersebut. Okey, tapi pembantu dia kata, tahu tak, masa kita sampai dekat pertemuan dua lautan tu, aku terperasan ikan tu melompat daripada bekas kita masuk ke dalam lautan dalam keadaan yang sungguh menakjubkan. Aku terlupa nak beritahu, dia cakap. Aku terlupa nak beritahu. Sepatutnya aku kena beritahu waktu itu, tapi aku terlupa sebab kita teruskan perjalanan. Sampai sekarang kita nak makan baru aku teringat nak cakap. Okay? Dia kata dia terlupa tu sebab syaitan telah melupakan dia. Okay? Subhanallah. Seterusnya, apa yang berlaku? قال ذلك ما كنا نبغ. فارتدا على آثارهما قصصا. فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن أن تعلمني مما علمت رشدا Lalu setelah mendapat tahu ikan tu melompat dekat pertemuan dua lautan, Nabi Musa pun kata jom kita patah balik dekat kawasan yang ikan melompat tu. Sampai dekat sana mereka bertemu dengan Nabi Khidir. Okay, Nabi Musa pun bagi tahu hajat dia kepada Nabi Khidir untuk menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Okay, supaya Nabi Khidir mengajarkan sesuatu kepadanya. Okay, jadi apakah yang dikatakan semula kepada apa yang dikatakan Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Okay, kita lihat ayatnya. Qala lahu, maaf. Qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا Nabi Khidir kata, engkau tidak akan mampu bersabar dengan aku. Ha. Okay, Nabi Musa pun cakap, eh, macam mana engkau tahu? Padahal aku belum buat apa-apa lagi. Engkau dah hukum aku, aku tidak bersabar. Lepas tu, Nabi Musa pun kata, engkau akan dapati aku ni seorang yang bersabar, insyaAllah. Dan aku tidak akan engkar. Aku tidak akan menentang segala arahan engkau. Dia cakap macam tu. Tu Nabi Musa cakap lah. Okay. Lalu, Nabi Khidir pun bersetuju untuk Nabi Musa ikut dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Okay, dan Nabi Khidir kata dengan syarat, engkau jangan tanya apa-apa pun apabila aku buat sesuatu, sehinggalah aku yang sendiri beritahu sebab apa aku buat perbuatan tersebut. Okay, jom kita lihat seterusnya apakah yang berlaku. Fantalaqa hatta iza rakiba fis safinati kharaqaha. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت. ولا ترهقني من أمري عسرا. Okay, dalam perjalanan yang pertama ni, Nabi Musa dan Khidir naik satu kapal. Tiba-tiba Khidir pergi bocorkan kapal tersebut. Okay. Nabi Musa pun kata, "Eh, kenapa bocorkan? Nanti tenggelamlah penumpang ni. Eh, kita akan tenggelam nanti kalau kau bocorkan." Ternyata perbuatan kau ni salah. Nabi Khidir marah. Nabi Musa marah kepada Nabi Khidir sebab Nabi Khidir bocorkan kapal tersebut. Lepas tu Nabi Khidir kata, "Kan aku dah cakap engkau ni tidak sabar." Segera Nabi Musa kata, "Minta maaf, aku betul-betul terlupa. Jangan hukum aku." Seterusnya kita tengok perjalanan yang kedua. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فقتله قال فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. Dalam perjalanan yang kedua ni, Nabi Musa dan Khidir telah bertemu dengan seorang pemuda, okay? Anak kecil. Tiba-tiba Khidir pergi bunuh anak kecil tersebut, okay? Dan Nabi Musa kata, "Eh, engkau dah lakukan satu kesalahan yang besar ni. Kenapa bunuh budak kecil ni? Okay, anak-anak kecil ni tidak berdosa." Itu pada pandangan Nabi Musa lah. Lalu Khidir pun kata, "Kan aku dah cakap, engkau tidak akan mampu bersabar dengan aku." Okey, segera Nabi Musa kata, "Minta maaf. Lepas ni kalau aku tanya lagi, okey, kita akan berpisah." Maksudnya Nabi Musa kata, "Lepas ni tolong maafkan aku, bagi bagi aku peluang yang terakhir." Okey, seterusnya kita tengok perjalanan yang ketiga, apa yang berlaku. فَانْطَلَقَا حَتَّى إذا أتيا أهل قرية إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها
فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا Dalam perjalanan yang ketiga, mereka sampai dekat satu kampung. Okay? Lalu dekat satu kampung tu mereka minta penduduk kampung itu memberikan kepada mereka makanan. Tapi penduduk kampung tu tak nak berikan makanan. Lalu tu dalam kampung tu mereka nampak ada satu runtuhan bangunan, runtuhan rumah. Tiba-tiba Khidir pun pergi dekat runtuhan rumah tu, bangunkan, pergi bina balik runtuhan bangunan tersebut. Okay? Musa pelik. Kita ni orang luar. Tiba-tiba nak minta bantuan makanan, penduduk kampung tak bagi. Tiba-tiba Khidir sibuk nak bangunkan satu bangunan pula, runtuhan bangunan. Sepatutnya kita upah je lah orang kampung. Ini bukan kawasan kita. Kenapa kita nak orang luar yang sendiri nak buat binaan tersebut? Upah je orang kampung. Lalu kat situlah Khidir kata, ini adalah perpisahan antara aku dengan engkau. Okay, aku akan jelaskan kepada engkau semua perkara yang engkau tidak sabar sebelum ni. Okay? Subhanallah. Seterusnya. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا
فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا Baik, daripada ayat yang ke 79 hingga 82 ni boleh baca sendiri. Apakah sebab-sebab Nabi Khidir lakukan perkara yang menyebabkan Nabi Musa tidak sabar tersebut? Ada tiga perkara. Tiga alasan Nabi Khidir beritahu kepada Nabi Musa. Boleh baca kemudian. Okey, seterusnya kita lihat, kita masuk kisah yang baru, iaitu kisah Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an Zulkarnain. قل سأتلو عليكم منه ذكرا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة
ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين. إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Subhanallah. Jadi dalam kisah Zulkarnain ini, Allah beritahu kepada kita Zulkarnain telah membawa, telah lakukan satu ekspedisi ketenteraan. Mereka sampai dekat satu tempat di mana mereka bertemu dengan satu kaum yang kafir, orang kafir. Jadi waktu itu Zulkarnain bagi pilihan kepada mereka sama ada mereka ingin beriman atau tak. Okey, kalau mereka ingin beriman, maka mereka akan mendapat ganjaran pahala yang mulia di sisi Allah iaitu syurga. Tapi kalau mereka teruskan dengan kekufuran mereka, maka Zulkarnain akan menyerang kaum tersebut di dunia. Maksudnya mereka akan mendapat azab di dunia disebabkan serangan kenderaan oleh Zulkarnain, dan juga dekat akhirat nanti sebab mereka mati dalam keadaan kafir, mereka juga mendapat azab daripada Allah. Okey, subhanallah. Seterusnya Zulkarnain dan tenteranya melanjutkan ekspedisi untuk perjalanan yang kedua. Bukan. Zulkarnain itu seorang raja. Dia raja yang menguasai separuh daripada dunia. Okey. Sama-sama. Terima kasih bertanya dan terima kasih Ustaz jawab kita bersama. Okey. Jom seterusnya kita tengok perjalanan yang kedua. Apakah yang Zulkarnain jumpa? Raja Iskandar Zulkarnain ke? Ah, ya betul. Iskandar Zulkarnain. Okey. Dalam Al-Quran ni dia tulis Zulkarnain saja. Okey. Sebabnya dinamakan Zulkarnain sebab ada dua tanduk. Mungkin waktu itu Zulkarnain memakai apa mahkota yang ada dua tanduk. Okey, terus sambung. Thumma atba'a sababa. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دونها سترا.
كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Dalam perjalanan yang kedua ni, ekspedisi yang kedua, mereka, Zulkarnain dan tenteranya telah sampai dekat satu tempat di mana kaum tersebut sangat miskin. Lam naj'al lahum min duniha sitra. Okay? Terlalu miskin. Okay? Dan ayat seterusnya Allah kata, kadzalika, demikian halnya. Sesungguhnya kami mengetahui setiap sesuatu yang ada pada Zulkarnain. Maksudnya, Allah nak beritahu dalam ayat ni, Allah tahu kat mana Zulkarnain jumpa seseorang, kat mana Zulkarnain lakukan perjalanan. Subhanallah, Allah rekodkan dalam Al-Quran ni. Okay. Seterusnya, mereka lakukan perjalanan yang ketiga, ekspedisi ketentaraan yang ketiga. Kita tengok apakah yang berlaku. Thumma atba'a sababa. Hatta idza balagha sekali lagi hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauma. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Dalam perjalanan yang ketiga ni, okay, Zulkarnain dan tenteranya telah sampai dekat satu tempat di antara dua gunung. Okay, Saddai ni adalah antara dua gunung. Okay, kat situ mereka nampak ada satu kaum yang tidak faham bahasa. Maksudnya kaum itu tidak pandai bercakap macam orang biasa. Dan apabila seseorang bercakap dengan kaum tersebut, kaum itu pun tak faham apa yang orang lain cakap. Nampak tak? Okay, bererti kaum itu adalah kaum satu kaum yang berada dekat satu corok dunia yang tidak bergaul dengan mana-mana manusia. Okay. Lalu apakah yang berlaku kepada kaum tersebut? Kita tengok. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj. Inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. Jadi, penduduk kampung sekitar itu beritahu kepada Zulkarnain, okay? Ini Ya'juj, Ma'juj. Ini Ya'juj dan Ma'juj.
sejenis makhluk manusia yang memusnahkan dunia, yang melakukan kerosakan di muka bumi. Lalu penduduk kampung sekitar itu kata kepada Zulkarnain, boleh tak kalau kita berikan upah kepada Zulkarnain untuk Zulkarnain halang Ya'juj Ma'juj ni keluar daripada dua bukit tersebut. Okay. Lalu Zulkarnain pun kata, apa yang Allah berikan kepada Zulkarnain sangat cukup, sangat baik. Jadi Zulkarnain tak perlukan upah tersebut. Zulkarnain cuma minta supaya penduduk kampung bantu untuk Zulkarnain buat dinding penghalang, yang tembok untuk menghalang daripada Ya'juj dan Ma'juj ni keluar melakukan kerosakan di muka bumi. Okay, seterusnya apa yang berlaku? Atuni Zubarul Hadid. Hatta idza sawa baina as-sadafain qala fukhu. حتى إذا جعله نارا قال آتوني قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Jadi kat sini Zulkarnain telah memerintahkan semua mengumpulkan potongan-potongan besi. Lepas tu daripada potongan besi itu mereka pasang dekat antara dua bukit tu. Okay, mereka bentuk macam mereka lakukan construction lah. Okay, binaan untuk buat satu tembok yang sangat kukuh daripada besi. Lepas tu mereka tuang tembaga yang sedang panas tu dekat potongan besi tersebut. Menyebabkan memang kalau ikutkan logik memang susah untuk ditembusi. Sehinggalah ayat yang seterusnya Allah beritahu bahawa Ya'juj dan Ma'juj tu tidak dapat mendaki tembok yang tinggi tersebut. Subhanallah. Betapa tingginya tembok tersebut. Okay? Dan juga mereka tidak mampu untuk menebuk tembok tersebut. Nampak tak? Betapa kukuhnya tembok yang dibina oleh Iskandar Zulkarnain. Okay, seterusnya, apakah yang diucapkan oleh Iskandar Zulkarnain setelah tembok itu siap? Qala hadha rahmatum min Rabbi. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِي يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Zulkarnain kata, tembok yang kita buat ini adalah rahmat daripada Allah, daripada Tuhan aku. Okay? Maka apabila datangnya janji Tuhan, maka tembok tersebut akan hancur. Okay?
dan watarakna ba'dahum pada hari tersebut, iaitu tembok tersebut hancur musnah, menyebabkan Ya'jud dan Ma'jud bercampur antara satu sama lain dan mereka akan lakukan kemusnahan di muka bumi. Subhanallah. Seterusnya, wa'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Allah beritahu bahawa apabila Ya'jud dan Ma'jud itu keluar, bererti dunia semakin hampir kiamat. Dan Allah selepas itu, Allah tiupkan sangkakala. Allah kumpulkan semua manusia. Dan waktu itulah Allah tunjukkan neraka Jahannam kepada orang kafir dengan satu pandangan yang sangat jelas. Okay? Di mana orang kafir itu sewaktu dekat dunia, mereka tutupkan pintu mata hati mereka. Okay? Dan mereka tidak mampu untuk lihat tanda-tanda kebesaran. Okay, dan juga mereka tidak ingin mendengar apakah yang disampaikan daripada Al-Quran ini. Subhanallah. Jadi kalau kita tidak ingin dicampak ke dalam neraka Jahannam, kita seharus membuka pintu hati kita untuk mendengar apakah isi kandungan Al-Quran dengan penjelasan yang jelas. Subhanallah. Seterusnya. Okay. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Dalam ayat yang ke-103, Allah beritahu bahawa orang yang paling rugi perbuatannya adalah orang yang menyia-nyiakan kehidupan di dunia. Okay? Mereka menyangka mereka telah lakukan perbuatan yang baik. Nampak tak? Dekat dunia ni mereka rasa mereka dah lakukan benda-benda yang baik. Padahal benda-benda tu sia-sia sahaja. Contoh apa perbuatan yang baik yang mereka sangka tu? Contohnya, berzikir 1,000,000 kali. Contohnya, mereka lakukan amalan berzikir 1,000,000 kali, kononnya dapat sekian-sekian-sekian amalan. Mereka nyangka benda ni baik. Padahal rupanya benda tu sia-sia sahaja. Allah dah cakap kat situ. Okay? Perbuatan yang sia-sia sahaja. Walaupun nampak macam benda baik, tapi kenapa sia-sia? Sebab tidak ikut sunnah. Nabi tidak pernah ajar pun zikir macam tu. Okay? Subhanallah. Seterusnya. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Orang yang beriman dan beramal soleh akan dikurniakan syurga Firdaus. Moga-moga kita semua dikurniakan syurga Firdaus, tempat tinggal kita di akhirat kelak yang kekal abadi. Amin. Seterusnya, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Baik, alhamdulillah. Selesai sudah kita punya bacaan. Okey, dalam ayat yang terakhir itu Allah kata sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia lakukan amal-amal kebaikan yang sahih yang datang daripada Nabi, dan juga dia janganlah syirikkan dengan syirikkan dalam ibadah dia dengan sesuatu pun. Maksudnya apabila dia beribadah, dia hendaklah menyembah. Dia hendaklah segala ibadah tu ditujukan kepada Allah semata-mata. Okey, kalau kita beribadah kita berdoa kepada syekh, tok wali ke, itu salah. Okay? Subhanallah. Jadi alhamdulillah kita berhenti dulu kat sini. Moga-moga amalan pembacaan surah Al-Kahfi kita ini diterima oleh Allah dan juga diangkat sebagai darjatnya yang mulia di sisinya, dan juga segala pembacaan kita, apa yang baik kita cuba amalkan, apa yang kurang, apa yang belum sempurna lagi daripada diri kita, kita dah tahu benda tu, kita cuba perbaiki dan kita cuba tambah baik dalam kehidupan kita, insyaAllah. Akhir kata, kita tutup dulu dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.